Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaum, as-sukhriyah, al-istihza. Dan tidaklah as-sukhriyah dan al-istihza mengejek orang lain, kecuali orang yang mengejek itu jahil, bodoh. Mengapa kita katakan demikian? Ketika Nabi Musa AS menyuruh kaum Bani Israel untuk menyembelih sapi, bakarah, ya, apa kata mereka? Atattakhidhuna huzwa, engkau mengejek kami wahai Musa, engkau mempermainkan kami wahai Musa, ya, atattakhidhuna huzwa, apa kata Musa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk termasuk dalam golongan orang-orang yang jahil. Jadi bisa difahami bahasanya al-istihza was-sukhriya tidaklah berasal atau muncul kecuali dari orang yang jahil. Dan orang yang memiliki sifat yang kedua, na'udzubillah, temannya kejahilan adalah al-kibar, kesombongan. Ya, bukankah ulama kita mengatakan seseorang itu tidak mendapatkan kebaikan disebabkan dua hal? Ya, al-jahlu, apa, al-kibar dan al-istihya. Ya, malu yang bukan pada tempatnya dan al-kibar, kesombongan. Apa dalilnya? Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Ya. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, al-kibar, walaupun seberat biji dzarrah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna ahadana, sesungguhnya salah seorang di antara kami, tuhibbu an takuna na'luhu hasanatan, ya, sya'ruhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Hakadha. Mustawa berapa ini? Pelajaran hadis mustawa berapa ini? Ada di silsilah. Ya. Baik. Nabi kemudian menjawab, inna allaha jamilu yuhibbul jamal. Bukan itu yang dimaksud kesombongan. Ya. Nabi kemudian menjelaskan kesombongan itu adalah apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, wa fi riwayah wa ghamsun nas, wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Ya. Merendahkan saudaranya.